Bate bate lo tialo, bate lo limutu hulondalo, uudiondo dilalo, uameti tayuyualo. Bate bate lo tialo, uudiondo dilalo, uameti talalo, tayuyualo dudula. Payung dula hulalo, bongang lo lahepo, lo buat tomeleto, tumidelo temuto, ngang odato puputo, ilo putu ahuto, deilo hikindawalo, ode tamula popalo, bate bate lo tialo, uduto dilalo, didumuali wametalo, tayuyuo talalo, payunga dula hulalo, tempalai tadutula. Eh, tunggu. Mau punya HP, Chris? Ada yang mau telepon. Hai. Weh. Hai, Chris. Manu. Selamat tahu sudah jadi peserta Laskar Rempah. Yo, makasih. Eh, iyo. Eh, ini apa? Kemarin kita ada dapat telepon. Baru orang itu diajak untuk ini kayak belajar begitu mengenal rempah ulang. Jadi kan torang bahan kan masih kurang. Rencana torang disuruh Iko. Mana Iko, ha? Torang dua. Dua Iko. Bataman empat orang, minta tolong. Oh, boleh. Oh. Iya. Eh, hitung-hitung kan jangan biar tahu rempah-rempah. Iya, betul betul. Heeh. Pagat. Iya. Oke. Oke. Sudah. Bye. Dadah. Kalau di sebelah kanan kita ini, itu ada bangunan tua. Jadi dulunya itu sebetulnya dia sebagai bangunan Koprafon. Jadi Koprafon itu perusahaan milik orang Belanda yang difungsikan sebagai tempat penampungan kopra. Jadi Gorontalo itu jadi salah satu penyuplai kopra terbesar saat itu. Dan dari segi arsitektur juga masih cenderung apa asli ya, meskipun kita lihat ada beberapa kerusakan di bagian-bagiannya, tapi kebanyakan masih detail-detailnya masih asli gitu. Seperti yang kita tahu, karena zaman dulu kan belum ada pesawat, jadi satu-satunya apa transportasi ya via laut, dan KPM itulah yang punya peranan sentral dalam melakukan distribusi barang antar wilayah di Hindia Belanda. Jadi teman-teman, kenapa Karetno ajak teman-teman pagi ini ke sini naik perahu nih ceritanya? Karena kalau kita bicara soal jalur rempah di Gorontalo, itu tidak bisa terlepas atau dilepaskan dari fungsi sungai. Ya, kita bisa membayangkan kan kalau abad 16, 17, 18, atau bahkan sampai 19 pertengahan, satu-satunya alat transportasi yang menjadi penghubung antar daerah itu perahu atau kapal.
sungai di Gorontalo yang menjadi atau boleh dibilang memiliki peran krusial dalam jalur rempah itu ada dua. Di Bolango atau yang sekarang saat ini kita sedang berada, dan di sebelah timur itu Sungai Bone. Kalau yang dari Gorontalo yang paling moncer komoditasnya waktu itu adalah emas, tempurung penyu atau sisik penyu, dan apa namanya, budak. Sampai saat ini kami BPCB Gorontalo termasuk juga bekerja dengan Balai Arkeologi di Manado itu masih terus berusaha untuk mengumpulkan sumber-sumber baik yang tertulis maupun dengan melakukan ekskavasi. Jadi kalau tidak salah terakhir itu 2019 Balai Arkeologi Manado waktu itu melakukan ekskavasi di sini dan memang ditemukan semacam fondasi begitu. Strategis sekali loh, dua sungai, kanan-kiri, tengah benteng, depan laut. Jadi kalau kita ke Benteng Nasa memang kesulitannya begini, secara fisik di permukaan tanah itu sudah benar-benar rata. Di sumurnya, jadi memang akses terhadap air itu kan dibutuhkan di mana-mana ya, termasuk juga dalam benteng. Apalagi kalau benteng itu adalah benteng yang difungsikan sebagai perkantoran, kayak Benteng Nasau. Tahun 1977 Robertus Padburs berkunjung ke Gorontalo melalui pantai utara dari Kuandang, dari Manado dulu, kemudian Kaidipang, kemudian Kuandang, dan dari Kuandang berjalan jalan kaki ke Limboto dulu, dari Limboto kemudian ke Gorontalo. Nah, di situ ada 10 hal yang harus ditaati oleh Gorontalo, termasuk salah satunya adalah mengamankan pelayaran dan perdagangan rempah di wilayah ini. Setahun kemudian, tepatnya 1678, tiga pembesar di antara kerajaan Gorontalo dan Limboto diundang ke Maluku, diundang ke Ternate untuk menyepakati perjanjian yang lebih detail lagi. Di situ bahkan disebutkan bahwa pembesar-pembesar di kerajaan Gorontalo dan Limboto itu wajib mengamankan perdagangan rempah dan menjaga agar tanaman-tanaman liar yang tidak bertuan, tanaman pala terutama, itu diawasi dan kalau perlu ditebang. Jadi tidak bisa terlalu banyak stok rempah-rempah sehingga secara ekonomi harganya tetap tinggi dan tentu saja itu menguntungkan untuk VOC itu sendiri di saat itu. Om Jimmy. Ya, iya, ini buah kemiri. Buah pete ini. Nah, oh tidak. Jadi kalau kemiri itu orang tidak pete, tapi orang kumpul yang jatung di bawah. Iya, macam itu ya. Nih. Dila dan siapa tadi? Dila dan Ibnu. Nah, di sini kalau orang pecara. Jadi tadi kita orang coba kumpulkan. Nah, kemiri yang orang kumpul itu, nah ini akan dikupas. Nah, kita hanya ambil bagian buahnya saja, bagian biji yang di dalam. Nah, karena ini kan masih kita baru kupas, dia masih basah. Nah, ini nanti Ti Opa mau kasih kering pada perumah. Di Dulamaya ini kan tumbuh beragam tanaman rempah yang ada di sini. Kemudian kan masyarakat di sini ada yang dengan mengembangkan dia secara mandiri, kemudian juga ada yang tanaman itu tumbuh secara alami. Contoh kemiri tidak sempat dipetik, tidak sempat dikumpul.
gitu. Nah, dia itu akan berkembang secara alami, tumbuh di bawah pohon dan itu menyebar di mana-mana. Kita sekarang ini berbicara masalah SDA, sumber daya alam di Dua Lama ini sangat banyak. Nah, ini tanaman rempah-rempah ini kita harus pertahankan. Sebab ini tanaman rempah-rempah ini merupakan tanaman secara turun-temurun dari sejak nenek moyang. Makanya kita tidak bisa hilangkan, justru kita kembangkan. Pertama rencana kerja saya datang ke Gorontalo itu karena mertua saya itu kerja ayam petelur. Terus saya ini mau kerja ayam petelur. Tetapi karena banyak rintangan, waktu itu juga orang tua ada coba-coba kerja kemiri. Akhirnya saya bilang, ini saja saya mau kerja, kemiri saja. Jadi dari mertua saya, kerjasama dengan saya kerja kemiri. Terus saya yang teruskan terus begitu. Karena ini musiman, jadi saya mesti ngambil supaya tidak nganggur, karyawan-karyawan masih bisa bekerja. Jadi saya datangkan kedelai, rempah-rempah yang lain dari Jawa seperti kacang tanah, jintan, ketumbar, kacang hijau untuk kebutuhan di Gorontalo. Orang-orang dari luar itu masuk ke dalam lewat kuandang, itu kan melewati benteng orange dulu. Nah, terus nanti biasanya mereka akan masuk lewat sungai dengan perahu, dan sungai itu kemungkinan besar dulunya langsung terhubung dengan benteng emas. Komoditi ini menjadi sebuah kata kunci bagi sebuah tempat atau lokus di mana perkembangan pelabuhan, malah bahkan misalnya di situ ada benteng-benteng pertahanan. Itu karena ada komoditas yang menjadi perebutan antar bangsa atau menjadi perebutan para pedagang baik lokal maupun internasional. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang Gorontalo misalnya, di sini ada benteng, pelabuhannya besar. Yakinlah karena itu dukungan komoditi atau sumber daya alam yang kuat di masa lalu. Kaitannya dengan itu, ketika nanti misalnya bawa jalur rempah ini kan kita arahkan bagaimana kemudian menjadi warisan dunia misalnya. Maka bukti-bukti real yang menjadi pendukung dari pembicaraan kita tentang jalur rempah itu harus ada. Bangunan peninggalan Belanda, ini termasuk tempat tinggal mereka dulu, masih zaman Belanda 350 tahun lalu, ini rumah ini. Kalau ini apa ini Pak? Kalau ini pengolahan, bekas pengolahan Belanda. Apa itu? Mereka ini ampas mereka dari mereka ambil emas. Ini ampas pengolahan mereka. Kalau sekarang Pak, masyarakat sekarang yang tinggal di sini apakah masih mendulang emas juga? Masih ada. Mereka sekarang ambil ampas pembuangan dari tromor. Tromor sekarang mereka olah, mereka dulang.
Mencari apa itu, Pak? Emas. Jadi teman-teman, siang ini kita mau ke Pulau Lampu. Jadi di Pulau Lampu itu ada beberapa tinggalan bersejarah, terutama dari masa kolonial. Dan di sana itu juga jadi penanda adanya jalur perdagangan di Gorontalo pada saat itu. Jadi dengan adanya mercusuar di sini itu menjadi penanda atau simbol bahwa dulunya di seputaran kawasan laut ini itu pernah terjadi pelayaran atau aktivitas perniagaan dengan dibuktikannya dengan adanya mercusuar ini. Kalau namanya langga ataupun longgo, nah ini termasuk budaya bela diri yang dibudayakan oleh orang tua-tua dulu. Sebab ini alat ini sebelum dipakai oleh orang tua-tua dulu untuk merebut kemerdekaan. Kemudian sebelum dipakai untuk bela diri, barang ini dipakai oleh orang tua-tua untuk dalam berkebun untuk membersihkan lahan-lahan perkebunan, sehingga masyarakatnya juga dari awalnya untuk membersihkan kebun, kemudian menanami seperti tanaman kelapa, tanaman jagung, pisang, ubi jalar, ubi kayu dan lain-lain sebagainya. Nah, ini dari bahan ini tempat ataupun bahan yang digunakan oleh orang tua-tua. Panjat, kemudian orang yang kumpul kelapa, kemudian orang yang muat, ini seperti dimuat di gerobak seperti ini, baru dibawa ke tumpukan itu, apa istilahnya, pengepungan ataupun istilah Gorontalo porono. Ya, cuma umum rata-rata di mana masyarakat yang ada, cuma tadinya ini hanya diolah untuk minyak kelapa. Tapi dengan adanya harga kopra sudah mulai naik, nah jadi sudah meningkat untuk dikeringkan. Kalau dijual per biji, kalau diambil oleh tengkulak, ada kalanya cuma 1.000 per biji. Ada juga yang sampai 1.250.
putih 10.000. Setelah perjalanan kemarin, orang banyak mengenal sejarah rempah dan budaya-budaya ciri khas daerah Gorontalo. Ada banyak, ragam komoditi rempah, ragam makanan, dan seni tradisional yang dimiliki Gorontalo. Benang merah budaya kita itu adalah jalur rempah. Tapi jalur rempah bukan hanya bumbu masakan ya. Itu bisa berupa wastra, seni tari, berupa bangunan, kebiasaan, nilai, dan lain-lain gitu. Harapan kita tentunya identitas ini kita kawal sama-sama menjadi identitas universal, menjadi jalur yang bisa ditetapkan oleh UNESCO ya, menjadi warisan budaya dunia gitu. Gorontalo itu unik. Di satu sisi dia kosmopolitan karena ada Teluk Tomini, ada kapal dari luar dan lain-lain ya. Tapi di satu sisi ternyata memiliki budaya agraris yang luar biasa. Sehingga perpaduan antara bahari dengan agraris gitu ya menjadi sebuah produk yang luar biasa. Di sanalah rempah bisa bicara. Jadi harapan saya teman-teman di Gorontalo gitu ya bisa memberikan kontribusi, bisa berpartisipasi dalam program pemajuan kebudayaan di bidang rempah khususnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa sinergi terkait dengan program-program tersebut gitu.